Zik pun macam mind blown jugalah dengan benda macam ni kan. Sebab Zik pun first time ni tengok benda-benda macam ni kan. Sekarang Kim memang dia tak ni dia tak ada tekan pedal ataupun dia tak ada sentuh langsung lah steering. Tapi kalau macam contoh kita tengok kat sini, tengok steering tu bergerak sendiri. Dia rasa macam tu. Tapi bila jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Teknologi memang sekarang dah maju. Tetapi hari ini Zik nak reviewkan kepada korang satu teknologi yang power untuk MyV korang. Apa dia tu? Ini adalah MyV Tesla guys. Zik nak reviewkan kepada korang MyV Autopilot kepada korang. Macam mana dia berfungsi, korang boleh beli sekali benda tu. Produk dah ada dalam pasaran, tetapi macam mana dia fungsi tu, itu yang menjadi tanda tanya kepada Zik dan semua di luar yang tengok kat sini sekarang. Dan Zik akan revealkan kepada korang semua benda, iaitu installation, review, apa barang yang dipasang dekat kereta, PNP ke, kena potong wire ke, semua benda Zik akan coverkan kepada korang. Jadi jangan lupa untuk tengok video ni sampai habis guys. Jadi Zik dah sampai dekat office Komu. Jadi dia tak pasang lagi lah signboard. Office dia adalah dekat belakang. Dan ini adalah MyV yang dia dah pasang. Nama produk itu iaitu Komu. So apa benda yang dia pasang tu nanti kita akan tengok produk tu dan macam mana dia pasang dekat MyV ni dan berapa harga, semua Zik akan ceritakan kepada korang. Stay tune. Okay guys, kita dah tiba dekat Komu punya. Okay, Komu ni kalau korang tengok dia lebih kurang macam kickstart lah kan. Zik lupa nak introducekan kepada korang. Ini Ken daripada Komu. So Ken sebagai apa dalam Komu ni? Co-founder. Apa pun buat lah. Okay. Jadi macam sekarang ni Ken tunjuklah, ini adalah macam kickstarter ataupun tempat Komu bertapak. Zik ada nampak satu benda yang macam lah. Ini apa benda ni Ken? Ini kalau simulator. Simulator. Prototype lah. So sebelum buat dekat MyV, Azia memang buat dekat sini lah. Ini semua spare part. Perlu dua aksia punya. Aksia punya APS, dia punya brake, dia punya gas, you boleh nampak. Semua ada pedal. So kami guna untuk nak try dengan sistem. Kerana semua ini electrical system macam itu. So try dulu. Nampak boleh control steering, dia akan gerak sendiri. Baru kami migrate itu sistem ke. Nampak guys, power korang tak tahu. Zik pun tak pernah tahu kalau Zik pun kalau tak tahulah, Zik kalau buat benda ni memang bengong kejap. Tapi diorang boleh macam replicate balik apa yang ada dekat Azia ni. Dan contoh EPS apa benda semua diorang test dulu kat sini. Dan lepas tu dia akan test simulation lah dekat macam kita main game arcade kereta, sebelum dia keluarkan betul-betul produk Komu guys. Kalau dia keluar contoh kalau nak test dekat kereta, itu dah membahayakan orang kan. Jadi dia kena buat simulation dulu untuk tengok kat dalam dia punya projek ni menjadi ke tak. Jadi daripada sinilah projek Komu bermula. Dan sekarang dah ada dah produk dia sendiri. Yang ada kat itu Facebook video semua. Ini yang generasi yang Semua ni semua buat sendiri Ya, betul. Kira macam panggil production factory lah, lebih kurang lah. Sekarang low quantity kami boleh buat sendiri lah. Macam assembly lah semua, casing semua. Ini ialah untuk R&D punya unit. So you boleh nampak dia transparent sikit. So macam yang ni pakai apa? 3D printing lah? Sini 3D printer. Nice. Tiga sini. Kami guna SLA. Teknologi SLA dia, casing tu. Ini semua belajar daripada universiti ke atau macam mana? Ya, kami semua dari Monash University sebab. Okay, so memang Zik pun macam mind blown jugalah dengan benda macam ni kan. Sebab Zik pun first time ni tengok benda-benda macam ni kan, yang dibuat daripada local guys, daripada Malaysia sendiri. Dan nanti kita akan test, review dan tengok installation dia macam mana. Dan Zik cakap, Zik haraplah Produa ke boleh tengok video ni kan. Mana tahu kita boleh support local dan kita boleh sendiri buat kereta tu jadi factory setting untuk masa akan datang. Sebab
sekarang pun autonomous macam dekat US pun memang dah kira kita panggil Tesla lah kan Ken. So Tesla memang dah ramai orang pakai kat sana, benda tu memang dah maju. So kat kita kat sini Malaysia pun memang patut maju, dan ini adalah satu antara salah satu step lah untuk kira macam autonomous ataupun automotive Malaysia untuk berkembang. So ini adalah modul dia guys, nanti kita akan tengok lah dia punya macam mana dia punya function dia bila dekat kereta. Lepas tu ini adalah pemasangan dia, dan ini adalah OBD2. Dia cocok OBD2. Lepas tu ada ni sekali lah, bawah dia ada wire. Kalau korang tengok wire yang dicocok, nanti dia akan tunjuk lah dia punya cocok tu dicocok kat mana. So benda ni memang tak ada potong-potong wire ke ataupun apa-apa, dia buat semua memang ikut soket. Jadi Ken, macam ni Zid nak tanya, harga tu berapa? Sekarang kami jual $3,599. Okay, so kalau macam tu, kalau orang nak beli boleh pergi ke Shopee. Lepas tu beli dan pasang kira free, free charge. Free so, dekat sini. Briefing semua, follow up semua free. So yang itu software update pun semua free. So ini untuk set system kami. Dia fokus bukan one off tau. Dia bukan macam dashcam ke apa apa aftermarket punya produk sudah pasang okay siap tu. Kami yang nak buat ialah satu community. So itu nama kami juga Komu. So nak buat satu community, ada update, ada feedback daripada user. Kami akan buat software update. Ini buat hardware ni boleh connect ke internet, wifi boleh ambil update yang baru lah. So feature yang baru semua akan masuk. Lepas bayar kat Shopee, kami akan set satu appointment punya date, tarik. Bila barang dah sampai, kami akan boleh buat installation lah. So, lepas buat installation, kami akan add dalam Facebook group dengan WhatsApp group community kami. Okay, so kalau contoh macam orang order kat sini, selalunya berapa lama yang diorang akan dapat? Yang first batch ni, kami launch pre-order kat January. Kami promise nak deliver kat bulan 4 ni lah. So dalam 2 minggu kami akan ada banyak appointment yang untuk installation. Okay. Dan lepas tu bila kami ada in stock, ada sudah ada stock keeping, boleh buat straight away lah. Bayar kami boleh buat installation. So installation pun tak lama, 15 minit sudah siap. Kerana dia plug and play kan. Jadi kita pergi ke segmen installation guys. Jadi dekat sini Kin nak tunjuk lah installation dia macam mana. Dan Kin cakap memang tak ada apa-apa potong ke ataupun apa, semua direct ke soket. Jadi Kin akan tunjukkan proses dia. Ini adalah yang barang-barang kita tengok tadi, semua yang dah ada lah. Jadi Kin akan pasang. Korang tengok kat sini, dia ada wire yang mana dia akan contoh macam ni. Ini adalah kita masukkan dekat gas pedal soket lah. Jadi kalau contoh yang ni pula, kita akan cocok dekat EPS punya soket. EPS ni apa dia? EPS ni adalah electronic power steering. Jadi ini yang akan control steering semua. Dan lagi satu adalah control gas pedal lah. Memang kita pakai soket je. Jadi nanti kat sini pun akan ada OBD2. OBD2 ni dia akan sambung USB-C masuk dekat actuator ni. Jadi ini adalah lebih kurang dia punya box connector dia lah, untuk pergi ke dia punya modul dia. Nampak? Senang je guys. Lepas tu USB-C ni akan sambung lah ke atas. Kita akan pasang ke atas ni atau pasang ke tengah ni, dengan dia punya modul lah. Jadi ini semua dia punya box dia, modul dia semua, kiranya electronic chip dia memang kita letaknya dekat sini, dekat bawah cover untuk steering ni. So pemasangan ni Zee tak tunjuk detail sangat, sebabnya pemasangan ni pun akan dibuat oleh Komu. Disebabkan benda ni kalau boleh jangan pasang sendiri, walaupun memang kita cakap PNT. Cumanya nanti bila dah pasang, korang akan dapat latihan safety precaution daripada pihak Komu untuk korang berlatih. Komu memang akan pastikan korang betul-betul terlatih lah untuk pakai benda macam ni. Sebab benda ni pun memang Zee sendiri first time pun memang Zee rasa benda ni memang kena berlatih. Dalam seminggu tu korang kena biasakan. Lepas tu baru korang boleh dapat rasa yang macam best lah. Memang
betul-betul tolong korang lah. Jadi kita akan masuk ke dalam kereta yang telah dipasang oleh Kin untuk ni produk Komu. So kita dah tengok dah tadi proses installation dia macam mana. Jadi kita nak tengok, nak review macam mana dia berfungsi, guys. So sekarang logic untuk engage ialah double tap gas pedal. Double tap. Okay, bila nak disengage, you boleh double tap lagi gas pedal, atau you boleh, kalau panic ke emergency, you boleh tekan brake juga, dia akan disengage lah. Okay. So itu saja dia punya on dengan off. So bila dah on, macam mana nak increase dia punya itu speed yang saya kasih set. Bila cruise control, you boleh set kan. Okay. Saya bila nak set 80, so you boleh toggle sampai 80, dia akan constant kan. Speed 80 kan. 80, okay. So untuk kami punya sistem, tak ada button. Macam mana nak set. Macam mana nak set. Okay. You tekan gas bila dia dah engage. So logiknya ialah, bila you tekan gas dia, bila dia engage, dia akan increase dia punya max speed. Oh. So nanti saya boleh demo sikit. So sekarang ni macam biasa je. Macam biasa je. Saya belum engage. So sini kami boleh nampak beberapa informasi yang penting lah. Ingat. So now we have this display. Dia ada lane line sini. You boleh nampak sini ada satu line. Bila dia detect itu boundary. Sini pun ada satu. Ini triangle, maksudnya lead car, obstacle yang depan. Okay. So sekarang dia merah kan, kalau dia jauh, dia akan tukar kuning. Oh, I see. Ini temperature device lah. Ini driver monitoring. So ini ialah sistem safety kami. Kami tak mau bagi driver bila gunakan nanti so shock sangat, nanti tidur. So kami ada satu driver monitoring. Dia guna kamera yang depan sini. Dia akan capture saya punya face lah, muka. So dia akan tengok saya punya muka punya direction ke saya punya mata. So kalau saya mata tutup, dia akan, ini logo lah, dia akan grey off. Dia akan menjauh. Bila saya, you tengok kan, saya block itu kamera. So bila dia dah hitam muka, dia akan beep. Dia alert, dia bagi tahu dia ada noise, beep 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 beep. Driver tak fokus. So dia akan panggil you apa, kasih alert fokus lah, fokus lagi lah. So ini max speed, kerana kami belum set lagi, ini current speed lah. So ini ialah setting button lah. Setting button kami ada semua device, network, toggle, macam semua setting punya barang. Okay. So itu sajalah. So you boleh nampak ini model maybe third gen kan. Okay. Tapi dia model H, dia tak ada ASA. Sini tak ada kamera apapun, tak ada. So kami punya kamera dia similar dengan itu kamera ASA, tapi dia ada chip, dia ada processor kat dalam. Dia boleh run itu AI model. Kami punya model panggil namanya artificial intelligence modelnya panggil nama Buka Pilot lah. Okay. So dia macam autopilot, tapi kami guna Malaysia punya Buka Pilot. So apa dia boleh buat? Dia boleh bagi semi ACC punya fungsi dengan LKC. Kami panggil LKA, Link Kit Assist or Link Kit Control. Macam itu Myvi facelift yang baru kan, dia boleh control steering. Ini yang fungsi additional lah untuk bila kami compare dengan ASA 1.0 ke 2.0. Itu dia hanya bagi auto emergency braking kan. Bila you nak sampai sudah emergency brake distance, dia akan brake. Itu ialah fungsi ASA. Tapi untuk kami fokus dengan ACC dengan cruise control, ya. LKC. So jadi function ni sebenarnya lebih kurang sama dengan Myvi facelift lah. Yes, betul. Tapi kami punya kerana sekarang ada banyak kereta pun ada LKC, ACC. Yeah. So it really depends on you punya itu apa comfort atau apa level yang dia punya LKC ke ACC boleh sampai lah. Kami punya ialah memang steering control. I see. Yeah. Okay, jadi contoh macam kalau kita tengok Myvi facelift, kalau lane key control, dia akan, contohlah kalau kita ke tepi kan, dia akan beep-beep dulu kan, macam bagi warning, baru dia akan betulkan ni. Tapi kalau macam Komu ni, dia memang akan automatic. Dia sudah control. I see. Dia punya tahap yang percentage control, dia lebih
So sekarang kami dah saya dah engage. Okay. Sepatutnya so okay. Satu barang yang kami tak boleh buat untuk maybe third gen ini ialah tak ada brake. Oh. So kami panggil semi ACC saja. Cruise control you set constant speed kan? Okay. 80, okay, you cruise kat 80. ACC, kalau you set 80, dia ada satu distance lagi dengan kereta depan. So bila dia sampai distance yang minimal distance tu, dia akan brake. Okay, itu kereta ACC. So sekarang Activa boleh buat, maybe facelift boleh buat lah, kerana mereka ada itu electrical punya brake. Yeah. So untuk Myvi ni, dia tak ada electrical brake. Kami tak install hardware brake kat itu kereta. So apa yang kami boleh buat untuk generation ini ialah semi ACC. Dia boleh set 80 speed. Okay. Bila sampai minimal distance, ini triangle bila dia sudah sense, sudah dalam distance, dia akan release gas. Dia tak boleh brake, tapi dia akan release gas. So bagi dia roll lah. Yeah. So bila dalam highway, kegunaan dalam highway pun shock juga, kerana kami tahu you tak brake banyak lah. Yeah. So sekarang saya dah engage, saya double tap engage, you boleh tengok itu frame dia tukar hijau. Oh, so yang ni dah engage lah. Ya, yeah, betul. Oh, so ini adalah dia punya speed, dia akan control kiranya 46 lah constant. Ya, yeah, betul. So itu yang middle itu current speed dia. So sekarang saya tekan minyak, kerana dia sudah engage, masa saya tekan minyak, dia akan tambah. Dia tambah 5, 5, 5. Kereta apa yang macam boleh pakai dah sekarang untuk produk komu ni? Okay, yang base punya apa? Yang first kami support punya ialah Brodo Axia. Okay. Myvi. Beza. Dengan Arus. Oh, so setakat ni mula-mula Brodo lah. Brodo punya model. So Activa pun sudah support. Last minggu saja kami baru support, fully support Activa. Dengan Myvi facelift pun fully support. So yang dua, yang model dua itu shock sangat, kerana mereka boleh ada itu electrical brake. Device kami plug and play kan. So bila owner dah beli, mereka nak beli tukar kereta yang baru, dia boleh unplug, pergi plug kereta baru tu. So bila dia plug, dia recognize, wah shock sangat, you ada electrical brake. You boleh buat braking semua. Dalam traffic lah, dalam traffic jam, dia pun akan slow down sendiri. Sebab ada electronic ni lah, electronic based braking. So, kami punya sistem, dia ada hardware kami, sistem software kami, ada signal, boleh issue command braking. Tapi nak tengok kereta tu ada electrical braking tak. So kereta ini tak ada, dia tak boleh receive lah itu command. So dia tak boleh brake. Tapi apa dia akan buat, dia akan release gas lah. So kalau korang tengok sekarang, Kim memang dia tak ni dia tak ada tekan pedal ataupun dia tak ada sentuh langsung lah steering. Tapi kalau macam contoh kita tengok kat sini, dia punya corner macam ni, nampak steering akan kawal sendiri. Dia tak macam facelift yang mana dia akan beri macam warning supaya kita masuk balik lane. Lepas tu bila kita ignore, baru dia akan masuk dalam lane. Tetapi kalau komu ni, kita tak buat apa-apa pun, memang dia akan auto sendiri untuk corner lah. Jadi kalau korang tengok kat sini, nampak steering dia memang dia masuk dekat lane lah. Jadi kalau contoh korang yang ada Myvi, Azia, korang yang nak autopilot ni, memang dia cakap bermantu kepada korang lah untuk bila kita pergi ke highway kan, bila kita rasa macam dah drive dengan keluarga, lepas tu nak pergi balik kampung, contohlah kita nak raya lepas ni, nak balik kampung, kita kena start dekat Karak, dah jam, lepas tu lepas habis jam kita nak highway, kita punya kaki dah penat, kaki dah sakit, tapi kita tak ada benda yang macam auto cruise ataupun kita tak ada lane keep control. Jadi benda ni komu ni membantu untuk driver yang mana tolong lagi bagi korang rehat sementara lah dekat highway, supaya korang dapat lebih fokus nanti. Sebab contohlah kalau ada orang yang daripada Johor, lepas tu dia pergi drive ke Kelantan,
boleh rasa penat dia macam mana. Contohlah dia duduk Johor, wife dia dekat Kelantan, memang habislah. Memang habislah, memang penatlah. Kadang-kadang ada sampai terpaksa stop dekat KL untuk berehat sebab penat drive kan. Jadi benda ni pun membantu sebenarnya bila kita drive. Dah contoh bila kita kita highway macam ni kan. So komu ni membantulah untuk kita rehat sementara. Dan lepas tu kita boleh teruskan drive macam biasa. Jadi macam mungkin macam contoh Max ni, Max ni boleh pergi sampai berapa? Kami tak set maximum. Tapi yang encourage punya limit ialah ikut speed speed limit lah. 120 macam tu lah. Punya macam AI dia. Nampak, kau boleh nampak dia memang detect dekat sini. Dia warna putih ni maksudnya dia punya perjalanan dia. Lepas tu warna kuning arrow ni, kalau kau tengok dia punya detection untuk jarak kereta tu. Jadi macam kuning ni adalah dia punya pertengahan. Merah tu nanti dia akan terus slowkan sendiri, betul? Okay. Jadi merah tu dia akan slowkan sendiri kereta tu. Dan kalau hijau tu maksudnya tak ada depan lah kereta. Maksudnya arrow ni tak ada, dia kereta tak ada lah ke depan. Jadi ini adalah fungsi komu yang mana yang tak ada electronic brake lah. Contoh macam Myvi Gentry yang pre-facelift. Kalau macam facelift memang dia ada electronic brake lah, lagi sedap lah. Jadi contoh macam korang tengah jam, korang pakai benda ni, dia akan automatic tolong. Macam kita tengok highway macam ni, kita boleh nampak lah dia punya line-line macam ni kan. Tapi kalau contoh macam ni, kita nampak ni, dia dah kurang kan. Sini you pun tak akan kurang. Tapi apa sistem akan buat ialah dia akan follow kereta yang tepat. You boleh nampak sekarang tak ada lane sudah. Dia pun akan selekoh, buat selekoh. Tapi dia akan follow kereta yang tepat. Dia akan try lah. Dia akan tengok kereta ini, dia jalan ini macam kan. So dia akan try follow. I see. Kerana dia AI kan, yang model dia tahu yang depan ni barang ni dia kereta dia begini macam. Saya pun nak try ikut lah kalau tak ada lane. Ini yang selekoh yang tajam sikit, saya kena tolong sikit lah. So sekarang you boleh nampak max speed kami set dengan 61. Tapi dia maintain kat 47 saja. Kenapa? Kerana ini distance yang kami set sekarang, yang minimum distance. So bila kereta tu depan dia, dia lari, dia keluar dari distance, dia sistem kereta kami, sistem kami akan speed up. So motor pun boleh dia boleh detect. So sekarang tak ada, sudah tak ada. Motor ni dia masuk, dia belum detect lagi. Nanti dia masuk, dia masuk lane, dia akan slow down lah. I see. So ini kami panggil semi-ACC lah. Kena tak ada brake. So dia akan roll saja kalau kereta ada masuk itu distance. Okay, sekarang Zik nak test pula macam mana rasa dia. Lepas tu Zik akan sharekan kepada korang jugalah macam mana nak setting dia untuk auto cruise. Lepas tu apa yang Zik kena buat kan sebagai pemandu. So macam ni lebih kurang Zik baru pakailah komu ni. Jadi Zik nak rasa macam mana dia punya experience dia. So Zik akan sharekan kepada korang. Engage yang dia, kita kena tekan dua kali pedal eh. Betul. So Zik tekan dua kali pedal. Belum lagi. Belum lagi. Cepat sikit. Tap. Okay. So betul lah. Macam pemandu yang baru, contoh beli komu ni, dia kena datang komu jugalah untuk pasang benda ni dan latihan untuk korang tahu macam mana cara nak pakai benda ni. Macam Zik pun Zik tak tahu tekan dua pedal tu berapa lama second. Rupanya dia kena tap laju macam tu saja. Dan yang ni sekarang Zik tak ni lah. Zik tak ada tekan pedal ke apa. Lepas tu steering pun Zik biarkan. Tapi kita kena tengok jugalah sebabnya. Macam contoh nanti ada cornering yang agak tajam, yang tu kita kena tolong ni lah, tolong steering ni. Sekarang ni kita tengok Myvi facelift dia lebih pada level 1 lah. Jadi komu ni boleh tolong naikkan dia jadi level 2. Contohnya lah macam LKC. Sekarang Myvi facelift, kalau contoh lah kita dekat sekarang ni kan, dia tak pegang steering. Contoh kalau macam Myvi facelift, bila kita bawa macam ni, dia akan bunyi beep 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 beep. Dia akan warning kat pemandu tu, baru dia betulkan lane tu. Jadi kalau
macam sekarang ni, yang ni Z tak perlu buat apa-apa, dia akan tolong adjust sendiri, tolong automatic adjust sendiri. Jadi kalau keduanya macam contoh ACC, yang Z tahulah untuk Myvi facelift macam 60 ke atas baru ACC tu berfungsi. Jadi macam kamu ni tak kisahlah 60 ke 40 ke 20 ke, korang start kat jam ke, dia akan tolong brake sendiri. Sebabnya Myvi facelift ni dia ada brake elektronik lah, tak macam Myvi facelift ni. Jadi dia ada satu kelebihan yang lebih lagi untuk Myvi facelift dan juga macam Ativa. Okey, jadi kalau macam kita nak setting gain macam ni, max ni berapa, macam mana? You engage lagi, dia akan balik ke you punya current speed plus 5. Nampak? So tadi you tekan dua kali kat 51 kan? Dia set kat 56. So tadi macam Z tekan je tiba-tiba dia max 100. You sebab apa? So sekarang you tekan gas, you boleh nampak dia tambah. Kalau tekan lagi banyak, lagi banyak max lah. You hold lah, you hold dia akan tambah 5, tambah 5, tambah 5. Kalau you nak slow down, you brake, nanti you re-engage, dia akan balik. Dia first time bila bawa dia rasa macam kekok sikit. Macam you tak masih macam macam dia, you tak percaya lagi dia. Takut dilanggar kereta ke apa benda. Tapi bila korang dah biasa kan, dia jadi macam okay, oh dia dah tolong dah. Macam ni korang tengok, dia dah nampak aero, aero warna oranye ni, dia akan slow. Padahal max adalah 69 kalau korang tengok. So macam tadi Zip pun macam agak cuak juga sebab dia dah laju. Zip rasa, oi ni dah laju ni, dia akan langgar kereta depan yang Zip dah siap-siap dah break pedal. Tapi ini tak ada apa-apa. Cun dia memang, Zip cakap memang satu kelebihan yang pada driver lah. Untuk orang yang macam travel jauh, daripada contohlah kita kena pergi Shah Alam sampai Seremban, lepas tu esoknya pula nak kena pergi tempat lain. Jadi benda ni agak membantu. Macam lori masuk pun dia boleh detect, dia akan slowkan pedal. Tapi bila kita dekat macam ni, mesti kena brake lah. Memang lain lah. Rasa bila auto drive ni kan. Walaupun member kamu, kamu pun guna apa, satu minggu untuk get used to it. Yelah, betul lah. Bila baru ni dia macam kekok lagi kan. Ya, yeah, kita tahu dia punya behavior. Betul. Dia rasa macam jangan tengok, kau boleh tengok steering tu bergerak sendiri. Dia rasa macam tu. Tapi bila korang dah biasa tu, korang nak main phone kejap pun macam tengok sini kan. Tengok macam tu, tengok phone kat sini pun boleh dah. Okay guys, kalau korang yang tertanya, benda ni Z, kalau contohlah kita bawa pukul pagi, pagi lepas tu sampai petang lah kita pakai benda ni, tak panas ke Z? Tak overheat ke? Okay, device ni sebenarnya dia ada temperature guys. Temperature ni contoh macam sekarang ada dalam 45 darjah Celsius. So kereta sekarang dah off. Okay, jadi device ni belum off lagi. So dia ada masa dalam 3 jam lah untuk dia on. Jadi kalau korang tengok kat sini, device ni macam Zik tunjuk tadi, dia ada kipas kat belakang. So kipas ni on, dia tengah on. Kalau korang dengar lah bunyi dia. Jadi dia akan on, lepas tu dia akan sejukkan device ni. Jadi untuk device ni overheat adalah dalam 65 darjah Celsius je. Betul? Okay. Betul. 65 darjah Celsius dia akan kira macam overheat lah. Tapi kalau setakat ni tadi test bawa tempat panas, memang tengah panas. Tak ada masalah, tak ada isu overheat lah sebab ada backup system, iaitu dia punya kipas kat belakang ni. Jadi kipas ni pun masih tengah running walaupun dah screen dah off benda semua, untuk dia sejukkan device ni. Jadi korang tak perlu risau lah kalau ada device ni macam senang overheat ke apa. Dia tak senang overheat sebab dia ada kipas kat belakang. Dia boleh connect wifi untuk buat software update. Kami boleh collect buat
buat collect data collection untuk untuk itu apa footage yang yang tadi kami nampak lah yang dia driving footage so untuk kami guna untuk AI model punya training. Kira macam data untuk ni lah. Untuk improve. Ya betul. Semua responsibility masih kat driver sebab safety lah, kira macam level 2 lagi eh. Ya betul. Macam kat sini pun dia ada lah dia punya update untuk dia punya software. So macam Komu pun memang dia aktif untuk buat update kalau apa-apa jadi. Jadi kalau siapa yang pakai ni memang dia cakap kalau korang ada apa-apa feedback benda semua, bagi tahu Komu, lepas tu dia akan tolong fix macam tu dan dia akan keluarkan yang baru. Dia bukan setakat satu produk yang dah tak ada update ke, tak ada apa-apa pakai tu. Kalau nak nak feature lebih ke, nak nak benda tu, kena upgrade lain ke, tak ada macam tu. So, so Komu ni semua dah ada lah. Jadi kalau korang tengok kat sini pun dia ada kamera, ni dua kamera. Dua kamera. Lepas tu ada IR lah. IR ni ialah infrared kalau macam malam-malam. Tak nak kamera ni tak boleh nak detect, dia ada IR. So IR ni boleh detect kalau korang yang macam ada micro sleeping, nanti dia akan detect, lepas tu dia akan bagi warning lah. So memang Komu ni memang agak power juga. Lagi satu dia punya features dia adalah itulah. Alright guys, jadi itu dia guys. Zik dah test lah. Memang Zik cakap ini satu teknologi yang kira mind blown jugalah bagi Zik. Zik pun tak sangka company Kickstart yang boleh buat benda macam ni. Memang Zik rasa impressed lah sebab local, kiranya local kat Malaysia yang boleh buat benda macam ni. Jadi kalau siapa yang nak support, siapa yang nak beli untuk MyV korang ke ataupun kereta-kereta lain yang korang rasa berminat nak buat pakai benda macam ni, harga dia RM3,599. Benda ni memang pre-order lah sebab benda tu memang kena buat. Dan kalau korang nak beli, korang boleh pergi antara Shopee. Kalau tak ada kereta korang yang support, korang boleh try contact dengan Komu untuk tanya dia macam mana. Jadi Ken, thank you so much untuk driving experience yang macam Zik pun first time lah rasa benda macam ni. Walaupun Zik dah pernah rasa LKC, ACC, tapi ini satu macam another level. Akan review balik untuk yang mana yang ada electronic brake. Yang tu memang lagi best lah. Itu macam jam brake, jam pun boleh brake. Benda tu memang betul-betul fully auto, fully auto lah. Lebih kurang macam Tesla dah. Jadi thank you Ken. Kita akan jumpa lagi nanti untuk episod yang akan datang. So jangan lupa subscribe, like, komen video di bawah. Dan kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao.